Dan saya R9 Mancing Nusantara. Hari ini rencananya saya mau mancing lagi. Paket lengkap ini saya bawa dua pancing. Nih, saya bawa pancing cast untuk casting dan untuk mancing wader. Pancing drut juga bawa. Ini saya sudah di perjalanan menuju spot. Jadi rencananya hari ini saya mau mancing wader dulu. Nanti kalau udah agak sorean mau casting, tapi ya lihat situasi dan kondisi nanti. Oke, teman-teman, ikuti terus video saya. Kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Ini sungainya, teman-teman. Tapi enggak dalam. Ini mudah-mudahan nanti banyak belutnya juga. Kita lagi nyari spot dulu yang asik buat mancing wader. Tapi sebelah sungai ini ada sungai yang cukup besar. Oke, ikuti terus. Ya, teman-teman, lanjut lagi. Rencananya saya mau mancing wader di sini. Kayaknya ini masih banyak wadernya, teman-teman. Nanti agak atas sedikit lah, tapi saya nemu lubang belut di sini. Coba mau saya tajur. Oke, teman-teman, kita masang umpan dulu untuk tajur belut di sini, nanti kita cek. Nanya mau saya tajur tadi itu karena di sini agak sulit diurek. Udah kena belum ya? Ini belum mancing wader juga saya ini. Tarik sis. Kena enggak ini, teman-teman? Aduh, mantol. Wih, kayaknya kena, teman-teman. Gila, teman-teman. Wih, ini sepertinya babon super nih. Tarikannya yakin kenceng sekali. Aduh, ini harus saya beko-beko dulu. Ini saya umpan cacing tadi. Akar-akar pohon. Apa tarikannya, bro? Ngelawan terus, teman-teman. Gede enggak ini ya? Gede, teman-teman. Tadi dicrot loh, teman-teman. Lumayan gede, teman-teman. Saya yang belum bisa ngangkat ini. Saya yang udah nyenggol endasnya ini. Gila. Ini udah narik, teman-teman. Gak kan? Tangan kiri, teman-teman. Sebentar saya cari. Oke, tangan kanan. Alhamdulillah, teman-teman. Lemosin. Yes, aman kasih. Alhamdulillah, teman-teman. Nih loh, saya rencana mau mancing wader di situ. Nih, mau dapat sambaran belut lemosin. Bentar ya, saya cuci dulu belutnya biar kelihatan. Ini ternyata belutnya, teman-teman, yang ngecrot tadi. Asli mak crot. Durasi manis 3 menit untuk ngangkat belut ini. Lumayan gede ini. Untuk ukuran saya ini sangat gede. Oke, teman-teman, ikuti terus video saya ya. Saya mau mancing wader di situ. Salam satu hobi. Dipangan, teman-teman. Strike wader, teman-teman. Wader tipis, teman-teman. Wader mengkilat. Lumayan gue tambahan melot ya. Lagi teko mau niate mancing wader. Ngilang langsung. Strike. Yes. Alah, jeblok, teman-teman. Alhamdulillah, rasanya jeblok. Untuk wader meneh. Strike. Strike ikan hias, teman-teman. Semengsang alah ndi mau. Malah strike ikan hias iki lho. Alhamdulillah, ra apa-apa. Lanjut lagi ya. Delep strike.
Strike water toman, Lek. Gedeng. Aduh, lumayan. Lumayan, lumayan. Ini istirahat dulu. Casting pakai umpan water nyangkut-nyangkut. Kesel. Tak istirahat dulu, ngerokok dulu. Ini coba saya kasih umpan cacing saja, saya ngetes lokasi karena di sini saya baru sekali ini. Kita tak cemplung ke depan saya situ aja. Dah, mahnya. Wih. Udah sambaran, teman-teman. Loh, kok disambar? Malah disambar bagus pakai cacing. Walah. Iki-iki wae aneh. Ganas pakai cacing kok. Memang nggak bisa casting pakai cacing. Lah. Lagi tak tarik tadinya terus suket. Nah, gini tak tarik malah. Oke. Yes, coba tak uncalkan situ. Tak tunggu ya. Mbok-mbok dipangan. Koyoke dipangan, teman-teman. Tak uncalke kono. Gabus, teman-teman. Aduh, alhamdulillah. Strike gabus. Ini pakai cacing, teman-teman. Tadi saya lempar ke situ. Pakai cacing disambar. Pakai ikan enggak disambar. Oh, sampai ketelak. Lumayan. Luka kepalanya. Oke, salam satu hobi. Kita lanjut lagi. Awang lho sak meneh gedhe nih. Edan lek. Waduh, waduh, waduh. Dapat lembat, Bro. Dino. Waduh tuh. Nyantol tipis. Waduh. Jujul lah, jujul. Aduh, teman-teman. Aduh. Wih. Dapat lele, teman-teman. Waduh, ini lele apa ini namanya? Wah, lelenya kayak gini. Udah letoy. Oh ya, teman-teman, kita lihat tajuran lagi ketiga. Ini ya, kita amankan dulu. Ya, ini mbak saya yang klik subscribe-subscribe itu loh. Mana? Loh. Kita pindah jebule, Lek. Pindah nanti mau. Pindah ke ini. Enggak dimakan. Oke, teman-teman. Cukup sekian video saya kali ini ya. Ini saya sudah capek. Ini hasil mancing hari ini. Tadi niatnya mau mancing wader. Nah, pertama dikejutkan dengan satu ekor belut. Nah, ini. Satu ekor belut yang ini bagi saya ini gede nih, teman-teman. Kok enggak kelihatan nih? Tak tutupi dulu. Nah, ini hasil mancing saya. Belut. Berapa ekor ini ya? Ini belutnya. Pack pertama tadi. Terus mancingnya tinggal betiknya ini, mancing madernya. Yang sisanya saya gunakan untuk casting tadi. Enggak dapat, malah umpan cacing dapat gabus. Dan strike terakhir nih, satu ekor lele. Ini lele enak ini kalau di sini. Keras kulitnya. Ya, teman-teman, terima kasih. Salam satu hobi untuk sahabat mancing di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.